Ada rutin, apa namanya? Pertahunan kayak misalnya api, tetapnya juga gampang. Itu memang sudah tahunan, kalau nggak ada. Biasanya mereka itu apa nih? Acara-acara apa yang terjadi? Waduh, kurang begitu tahu ya kalau untuk rutin. Cuman sepertinya kalau dari api itu di pinggulnya jadi kasih lebih. Oke. Kenapa nih kang? Hambat semuanya harus memilih prodi dari siapa? Oke. Yang pertama mungkin ini khusus saya kasih lihat ini model menteng. Model menteng itu selain dari model sebar yang biasa orang-orang pakai itu yang ditutup ini nggak masuk angin, ini ininya double, kalau dibuka pun ini sendiri keras. Nah itu kan kemudian spesialisasi khususnya yang mengulangi kulit dombanya, karena kulit domba itu bentuknya lembut tekstur, terus polisi itu good looking dipakai seperti juga bisa. Kalau kamu itu akan agak kaku tapi itu biasanya pakai banget. Itu biasanya mereka pakai kulit sapi karena lebih kuat, meskipun kaku tapi kuat. Kalau ketahanannya ya lebih kuat sapi dibanding domba. Domba. Tapi kalau untuk fashion pro, dan selanjutnya pokoknya banyak yang sebenarnya yang untuk kulit itu selain dari jenisnya, teksturnya juga ada ketebalannya. Kalau yang standar itu Jakarta, kalau kamu di dalam itu biar tidak masuk angin, saya untuk pakai jaket. Kalau pakai baju biasanya itu kan itu kayak normal, memang mungkin apa namanya ya terkait dengan yang fashion. Dan itu biasanya orang-orang fashion yang suka dipakai fashion show itu di 0,5 biasanya pakainya. Dan yang ini? Kalau ini sebenarnya 0,7 biasanya. Ya, nah seperti ini. Nah, pengen tahu juga harganya berapa? Harganya sangat terjangkau. Ya. Untuk barang itu para pecinta mungkin kisaran kalau yang itu ada grade grade-nya, ada kulit super, ada kulit kualitas satu, ada kualitas dua, ada kualitas tiga. Oke, jelas belum secara detailnya kayak gimana? Soalnya kan bagi saya yang awam nggak ngerti banget nih kang. Pertama mungkin di kualitas rendah juga nih. Kalau di kulit kualitas rendah itu kisaran harganya itu di 300 ke bawah. Saya dulu pernah di awal-awal karena pengen ngambil harganya murah dibanding yang lain, itu saya pernah coba produk yang seperti itu. Cuman akhir-akhirnya tapi nggak lama karena saya berpikir orang jauh-jauh datang ke Garut pengen nyeket kulit yang berkualitas, tapi saya kasihnya yang istilahnya kacangan lah. Saya tarik barangnya, saya nggak produksi lagi. Saya ngambilnya saya mau bandingkan kualitas aja dan kekuatan kekuatan konsumen, karena emang segmentasi yang saya pilih juga seperti itu. Jadi produk yang saya produksi itu di kisaran 800 sampai 1.300.000. Ada yang kualitas super lagi, itu yang biasanya kulit yang bisa dipakai oleh jaket sampai t-shirt. Nah itu juga kita bisa sediakan itu, maksudnya kita bisa servis lah itu. Cuman ada beberapa kendala ketika ketersediaan bahan baku, karena
kan beda dengan imitasi ya. Kalau imitasi itu dibuat oleh mesin, dibuat oleh mesin. Nah kalau ini kan alami ya. Dari mulai apa namanya, dari mulai dombanya atau sapinya itu yang sehat, yang kulitnya bagus, tidak menyakitkan. Terus dari prosesnya, dari obatnya juga. Jadi pertama itu ketersediaan, kedua waktu yang dibutuhkan juga agak sedikit itu lebih lama daripada yang lain. Bedanya itu pertama tekstur. Yang mana itu? Yang grade apa? Dari grade super sama grade yang paling bawah itu tekstur. Di grade super itu teksturnya itu pokoknya gini. Cirinya oh gini. Saya kasih sedikit bocoran saja mungkin ya. Kadang gitu ya. Bagaimana cara membedakan kulit dan non kulit? Boleh. Nah, kayaknya itu penting banget. Nah, betul penting. Soalnya tidak sedikit juga banyak orang. Tidak sedikit juga orang yang keliru. Dia nganggapnya itu jaket kulit dengan harga murah, dia ternyata bukan. Jaket kulit itu bisa dipastikan, saya pastikan tidak ada yang harganya di bawah 500. Kalau ada yang di bawah harga 500, harus curiga. Jangan-jangan bukan kulit. Nah, cara membedakannya, kalau yang udah paham sih, udah artinya gitu. Dilihat, sekilas juga kelihatan. Nah, cara selanjutnya itu dipegang. Enggak ada pembandingnya, dipegang. Kalau kulit sintetis yang non kulit itu agak seperti ada apa ya? Karet sama ya karet lah. Seperti agak karetan. Agak merau gitu ya. Kalau lebih merau sebenarnya kulit juga ada yang kualitas supernya. Cuman beda lah pokoknya. Kalau misalkan ada pembandingnya pokoknya beda lah. Rasanya pasti beda. Terus yang selanjutnya dilihat teksturnya. Kalau yang kulit itu teksturnya nggak beraturan. Kalau kulit nggak beraturan? Kalau misalkan yang beraturan, yang teratur gitu, titik-titiknya atau pori-porinya. Nah itu harus cepat dicurigai. Karena yang bisa dibikin aturan, yang bisa dibikin teratur sama itu kulit. Itu cetakannya. Kemudian yang selanjutnya bau. Bau kulit, beda. Kalau cetakan pigmentasi itu baunya bukan bau kulit, bau yang lain-lain. Kalau ada korek, mulai dibakar. Kalau kulit itu kuat. Nggak akan terbakar. Nanti kita coba ya di segmen berikutnya. Kita coba melakukan eksperimen yang ekstrim ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Wira Usaha Baru.